Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja to the video, let's go. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anas Abdi Channel. Yang terkece, yang terhits, tergokil, dan terenjoy pastinya bro. Di video kali ini ya, sesuai judulnya di bawah sini, yaitu tentang cara menambahkan layar akhir atau end screen di suatu video kalian. Sebelumnya ya, yang kalian belum tahu apa itu layar akhir, saya akan kasih tahu dulu guys di sini ya, sebelum lanjut ke video atau tutorialnya. Jadi layar akhir itu adalah suatu video atau suatu tampilan ya, ketika misalkan di menit terakhir nih guys, di 10 menit terakhir video kalian ya, itu ada tampilan seperti ini guys. Nah, seperti ini, situ ada kayak menampilkan video-video sebelumnya seperti playlist atau juga untuk mensubscribe channel kalian guys ya, seperti ini. Nah, jadi fungsi layar akhir itu untuk mengetahui atau memberikan informasi kepada para subscriber, khususnya yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel kalian ya, untuk bisa menampilkan informasi atau yang sudah kalian upload video-video sebelumnya, supaya para subscriber kalian atau siapapun itu orangnya, supaya tahu bahwasannya kamu tuh udah buat video ini loh, video itu ya, supaya channel kalian juga semakin berkembang, khususnya mungkin para YouTuber pemula. Saya juga masih sama YouTuber pemula. Jadi ya tadi seperti itu guys ya, layar akhir atau end screen itu ditaruh di layar akhir, mungkin biasanya bisa 30 detik terakhir atau 10 detik terakhir juga bisa, terserah nanti kita bisa diatur guys ya. Fungsi layar akhir itu tadi udah jelaskan ya guys ya, untuk memberikan informasi, tapi juga guys itu biasanya memberikan para minat subscriber ya, semakin cepat daya tarik guys untuk menambahkan layar akhir. Itu fungsinya banyak sekali guys. Mungkin di video berikutnya bukan hanya layar akhir guys ya, saya akan menampilkan cara mungkin nanti membuat thumbnail ya, cara membuat thumbnail, terus membuat subtitle mungkin guys ya, nanti saya akan buat video-videonya. Sekarang kita fokus dulu ke layar akhir atau end screen guys ya. Mau tahu kan guys ya? Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa guys ya, klik tombol subscribe di bawah ini dan like, comment, share, and juga guys ya, share pokoknya ke sosial media teman kalian, supaya channel ini semakin berkembang guys ya. Bahwasanya saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua. Bukan hanya tutorial saja guys ya, saya akan vlogger seperti mungkin kayak cerita kehidupan saya kayak gimana, dan juga pastinya dominan sih tutorial guys ya. Pokoknya 50-50 saya akan tutorial, mungkin vlogger. Kalau misalkan sekarang ini kayak saya akan membahas tentang tutorial guys ya, karena ya tahu sendiri sedang COVID-19 ya guys ya, sedang COVID-19. Oke, saya sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya di seluruh dunia, khususnya baik itu muslim atau siapapun punya muslim ya, sekarang muslim sudah menjalankan ibadah puasa. Oke, ini videonya guys ya, penasaran kan ya, langsung saja ke videonya guys ya. Oke guys, jadi ini tampilan YouTube ya guys ya, YouTube di desktop, saya pakai komputer. Kalian tinggal buka yang namanya YouTube Studio guys ya. Setelah kalian buka seperti ini, kalian bisa klik aja YouTube Studio guys ya. Kalau misalkan sebelumnya, kalau nggak tahu seperti ini, saya akan ulangi guys ya, dari awal. Kalian bisa aja klik youtube.com, langsung di enter guys ya, langsung di enter. Setelah itu kalian klik ikon profil kalian ya, profil YouTube kalian. Setelah itu kalian cari yangnya YouTube Studio. Nah, YouTube Studio. Oke guys, jadi sudah seperti ini guys ya. Nah, setelah seperti ini kalian cari video guys nih, video. Nah, klik tekan video. Kemudian kalian pilih, terserah mau apa aja videonya guys ya. Pilih salah satu. Saya akan pilih yang mana guys ya, yang belum ada thumbnailnya guys nih. Ntar guys ya, saya cari dulu. Nah, ini kayaknya guys nih. Nah, ini guys nih, kumpulan ucapan selamat ibadah puasa. Puasa guys ya. Nah, kalian klik tadi guys ya, klik pensil tadi guys ya. Tadi saya lupa bilang, klik pensil tadi. Tunggu sebentar. Nah, kalian tinggal scroll aja ke bawah, scroll ke bawah. Kemudian kalian pilih yang ini layar akhir. Nah, kalau iKartu kan saya sudah bahas di video sebelumnya guys ya. Nanti saya akan taruh. Oke, layar akhir. Nah, layar akhir seperti ini guys.
Di sini durasi videonya itu 3 menit 6 detik guys ya. 3 menit 6 detik tuh udah bisa kelihatan ya. Di sini nih 3 menit 6 detik ya, 3 menit 6 detik. Nah, saya ingin nambahkan layar akhirnya. Di sini banyak-banyak contoh template ya guys ya, mau layar akhir seperti apa juga. Kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian sendiri. Saya di sini akan contohkan seperti ini guys ya, satu video satu subscribe. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini guys ya, ini foto profil. Foto profil ini untuk menunjukkan supaya kalau misalkan dia ngeklik foto profil kalian di layar akhir nanti akan subscribe channel kalian. Kalau ini guys ya video terbaik itu bisa terserah, nggak apa-apa, nggak diubah juga. Tapi kalau misalkan mau diubah guys nih ya, kalian gampang tinggal pilih video tertentu. Setelah itu kalian cari videonya guys ya, mau yang mana nih. Nah, terserah. Misalkan mau terserah kalian ya guys ya, mau pilih yang mana, saya akan cantumkan membuat ini guys ya, membuat e-card nih, membuat e-card di sini. Nah, kalau misalkan kalian mau pengen banyak nih guys ya, atau menambah place, kalian tinggal tambah aja guys ya, scroll ke atas yang ini. Klik elemen lagi, kemudian kalian tinggal pilih place atau juga video. Saya akan menambahkan video satu kali lagi. Pilih lagi videonya, terserah apa aja ya guys ya. Saya akan tambahkan yang mana ya guys ya. Oke, yang ini aja, tebak-tebakan, nama benda. Nah, terserah mau taruh di mana. Mau taruh sini tah, atau taruh di mana. Oke. Ini bisa diatur kebesarannya, tapi mendingan mentok lebih kecil aja guys. Ditambah lagi bisa guys, mau tambah video atau place atau channel. Kalau channel, itu sama halnya channel yang lain guys ya. Channel, misalkan kalian punya dua channel, akun channel, kalian bisa cantum di sini. Saya udah ada di sini channel saya sendiri. Saya akan namakan place. Place itu fungsinya ya tadi guys ya, supaya mengetahui. Nanti saya akan bahas video selanjutnya ya tentang place lebih lengkapnya. Oke, sini saya udah punya place kayak teknologi tutorial, kayak album ya guys. Place itu kayak album. Oke, saya akan pilih yang namanya teknologi tutorial guys. Nah, di sini saya taruh guys. Nah, ini udah cukup guys, udah nggak bisa lagi, udah 4 elemennya. Udah seperti ini. Nah, kalian bisa atur nih guys, mau menit ke mau detik berapa nih. Nah, di sini itu ada yang namanya 2 menit 40 detik. Saya 3 menit 6 detik ya guys ya. Berarti bisa perkiraan berapa tuh guys? 30 detikan nih guys ya, atau 20 detik lah. Saya akan taruh di menit-menit ujung paling mentok guys. Nah, ini mentok segini guys. Ini biasanya 10 detik ya guys ya, 10 detik, 5 detik kali ya. Bisa mentok tarik. Kalau misalkan kalian mau lebih awal ya apa-apa, jadi mentok segitu doang guys. Saya biasanya kalau saya sendiri guys ya, ditaruh dimentokin aja guys supaya nanti nggak ngalangin. Oke, setelah itu kalian simpan deh. Nah, simpan. Nah, setelah simpan itu udah selesai guys ya. Nah, caranya udah selesai guys seperti ini. Nanti kalau misalkan mau lihat guysnya nanti di video ini guys ya, di video ini cara menambahkan layar akhir, kalian juga nanti pasti akan ngelihat layar akhir dari video ini guys ya. Penasaran kan guys ya? Oke, ini tutorialnya guys ya. Paham kan? Semoga paham untuk kalian semua ya. Semoga bermanfaat video ini, silahkan share ya guys ya. Oke guys, gimana videonya? Menarik kan? Semoga bermanfaat bagi kalian semua, oke? Nah, di video kali ini, di video akhir-akhir ini, sebelum saya selesai, pasti nanti di akhir video akan ada yang namanya layar akhir. Ya guys ya, saya akan tambahkan. Nanti kalian akan lihat sendiri guys bagaimana. Oke, jangan lupa guys ya, klik tombol subscribe, like, komen, and share di sosial media kalian guys ya. Supaya membantu support saya semangat upload hampir setiap hari guys ya. Upload semangat hampir setiap hari. Karena saya sekarang semakin semangat guys ya. Semakin semangat. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.